Pengesahan tiadanya bukti rasuah FAM dalam pendraft berkenaan dibuat SPRM menerusi satu kenyataan media oleh pengarah siasatan SPRM, Dato' Azam Baki. Susulan itu, SPRM akan menghantar satu laporan mengenai siasatan tersebut kepada FAM dalam tempoh terdekat ini bagi proses penambahbaikan dan tindakan persatuan itu, khususnya mengenai isu-isu teknikal yang dibangkitkan. SPRM juga bersedia untuk memberi kerjasama dengan FAM atau mana-mana pihak dalam hal berkaitan bagi membincangkan isu yang timbul sekiranya melibatkan unsur rasuah. Isu pendrive sebelum ini hangat selepas pemilik kelab JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim mendakwa memiliki pendrive yang mengandungi salah laku pegawai FAM dalam pentadbiran badan induk itu. Pendrive itu diserahkan kepada Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin yang kemudiannya menyerahkan kepada SPRM untuk tindakan lanjut.